Sekelompok orang tua dan anak berkemah ke Danau Hupau di Shuangxi, New Taipei pada tanggal 16, tetapi kemudian air sungai meluap karena hujan deras mengakibatkan dua orang dewasa dan empat orang anak-anak terbawa air. Petugas penyelamat telah melakukan pencarian di sekitar lokasi selama dua hari dan telah menemukan empat orang. Hingga 18 siang, dua orang dewasa dan dua orang anak telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Saat ini masih ada seorang gadis berusia 15 tahun dan anak kecil berusia 8 tahun yang belum ditemukan. Guru pemimpin rombongan ditindak berdasarkan pidana kelalaian yang menyebabkan kematian dan telah membayar uang jaminan sebesar 200 ribu dolar. Danau Hongbao yang terletak di distrik Shuangxi, New Taipei adalah hulu utara dari sungai Peishu dengan daerah hilir di Pinglin dan Waduk Feichui. Di sekitar juga terdapat area rekreasi air dan jalan setapak kuno ekologi yang sering dikunjungi wisatawan untuk bermain air semasa liburan. Lokasi insiden kali ini berada di jalur penyeberangan sungai menuju kerulahan kelima desa Taiping. Pak Rura mengatakan masyarakat setempat selalu jalan memutar untuk menyeberangi sungai saat turun hujan di bagian hulu karena takut sungai akan meluap. Perapakan mengingatkan bahawa intensitas hujan yang besar baru-baru ini telah meningkatkan kadar air tanah, lembapan air tanah juga menyebabkan air sungai bertambah dan berpeluang menyebabkan tanah longsor. Masyarakat yang beraktivitas di area terbuka disarankan untuk memperhatikan keselamatan diri. Kabar baik, pada 18 Oktober, Taiwan tidak mencatat kasus baru lokal maupun impor, juga tidak ada kasus kematian baru. CDC mengumumkan kewaspadaan pencegahan level 2 akan berlanjut hingga 1 November dan 8 industri hiburan masih ditutup, tetapi pemakaian masker dilonggarkan secara bersyarat seperti masker dapat dilepaskan saat berolahraga di luar ruangan dan saat berfoto di dalam dan di luar ruangan. Untuk pekerja pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan, masker dapat dilepaskan saat bekerja di area terbuka. Warga yang beraktivitas di pegunungan dan pantai juga bisa melepaskan masker tetapi harus menjaga jarak sosial. Selain itu, warga juga dapat melepaskan masker untuk sementara saat menikmati hidangan dengan menjaga jarak sosial dan berada di lokasi yang disetujui ccc dengan tanpa membatasi teman makan. 我们是室外的运动，哈、oh,，那只要是说他本身没有症状，而且与不特定的对象可以维持社交距离，那都可以在运动的时候把口罩拿下来。至于在休息的时候，那还是要把它戴上。 CCC menyatakan masih terdapat pedoman khusus untuk area tertentu. Misalnya, masker harus tetap dikenakan selama berada di KTV. Kebijakan perlonggaran masker kali ini tidak berlaku untuk perekaman video. Selebritis daring dan video penjualan harus tetap menggunakan masker selama siaran langsung. Seorang wanita di Taichung yang hampir tertipu oleh teman kencan online berhasil dicegat oleh polisi pada menit-menit terakhir. Menurut statistik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Taichung, terdapat 452 kasus penipuan kencan daring dari Januari hingga September tahun ini, bertambah 179 kasus atau hampir dua kali lipat dibanding tahun lalu. Kepolisian Taichung mengatakan banyak warga yang browsing internet di rumah karena pandemi. Komplotan penipuan melihat kesempatan harapan kencan lintas negara sehingga menggunakan internet untuk menyamar sebagai seseorang berusia paruh baya yang memiliki pekerjaan yang baik tetapi kehilangan pasangan hidup, mereka beralasan kekurangan perputaran dana atau kebutuhan keluarga yang mendesak untuk menipu uang. Polisi mengatakan, meskipun tersangka berasal dari Taiwan, tetapi karena menggunakan IP rule negeri, sehingga susah untuk dirasa dan uang yang ditransfer susah untuk diambil kembali. Masyarakat disarankan untuk menerapkan tiga prinsip tanggapan, yaitu bersikap tenang, verifikasi, dan lapor polisi saat menemukan informasi mencurigakan. Hubungi saluran 165 untuk mengadakan pemeriksaan agar terhindar dari penipuan. Tanggal 18 pagi, dipengaruhi angin muson timur laut terkuat sejak musim gugur, suhu terendah 18,1 derajat di Taiwan muncul di Shanxing, Ilan dan Shimei, New Taipei. Suhu sedikit naik pada Senin siang. Wilayah tengah ke selatan, suhu tidak akan kembali ke 30 derajat dalam waktu singkat. Gelombang angin muson timur laut berikut diperkirakan tiba pada Jumat tanggal 22. Meskipun intensitas angin tidak kuat, tetapi uap air yang dibawa agak banyak sehingga wilayah sisi angin di kawasan timur laut harus bersiaga terhadap guyuran hujan berkelanjutan. Menurut analisis pakar cuaca, meskipun suhu dingin musim gugur tahun ini datang terlambat, tetapi berdasarkan data perakiraan berbagai cuaca, musim dingin tahun ini lebih dipengaruhi efek lanina, berarti suhu laut di katulistiwa lebih rendah dan suhu musim dingin di belahan bumi utara mungkin lebih tinggi dari rata-rata. Taiwan juga mungkin mengalami musim dingin dengan suhu yang lebih rendah.